放足了胶哦。kita masukkan air panas. Kita akan tutup dan biarkan dia ayam lembut. Setelah lembut, saya akan masukkan nanas. Kita masukkan garam. Pati ayam. Dan terakhir nanas ya. Ini empuru ini tengah saya tidak buang, biarkan. That's perfect. Biarkan yang selama 5 menit lagi. Kita tutup sekejap 5 menit. Oke, kita buka. Ini sudah siap ya pemirsa. Saya harap video-video saya pemirsa ya suka dan boleh mencobanya di rumah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Selamat mencoba.